Assalamualaikum, hello Jack, apa kabarnya nih? Simak beritanya sampai selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi. Setelah itu diskusikan di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku. Terima kasih, gue Persija, gue champion. 1. Joel Kojo, pemain yang menghebohkan saat Piala Asia 2023, calon pemain baru Persija Jakarta. Sosoknya menjadi sorotan, karena turut membantu timnas Indonesia lolos ke fase 16 besar Piala Asia 2023. Bahkan fans Persija terlihat ikut menggeruduk akun Instagram Joel Kojo. Pemain Kirgistan seakan sosok malaikat bagi timnas Indonesia meraih tiket ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Pemain Kirgistan bisa menyamakan kedudukan saat menghadapi Oman di laga pamungkas grup Piala Asia 2023. Sontak kolom komentar Joel Kojo dibanjiri komentar pendukung timnas Indonesia, termasuk komentar dari supporter dan Persija. Tercatat Joel Kojo kelahiran Ghana, bermain untuk klub Liga Uzbekistan Dinamo Samarkand. Pemain tersebut mengawali karir di klub lokal Kirgistan, yakni FC Alay pada tahun 2017. Di klub tersebut, mampu mengemas 41 gol dari 59 penampilan. Hingga akhirnya pindah ke klub Dordoi Bishkek. Lagi-lagi ia tampil cukup produktif dengan 14 gol dari 35 laga. Selama berkarir, tercatat Kojo punya 1 gelar Liga Kirgistan, 1 gelar Piala Kirgistan, dan 3 Piala Super Kirgistan. Sudah itu saja Jack berita Persija, dari kami, tulis komentar di bawah bosku, dan jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku. Wassalam, gue Persija, gue champion.